Hai bestie, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing lagi kita memenoran pakai lipen, lip cream dari Bio Aqua. Ini aku udah pegang beberapa ya, Bio Aqua. Ini color key Bio Aqua. Mungkin ini udah agak lama ya produknya, tapi baru sempat aku review si Bio Aqua ini. Dia klaimnya 24 jam long lasting pigmented ya. Ini kebetulan belum aku pakai, masih banyak. Nanti ini aku sharing warnanya seperti apa ya di bibir aku, kita swatch. Terus untuk kenyamanannya nanti aku sharing ini seperti apa, apakah nyaman di bibir ya. Ini untuk harganya terjangkau banget ya bestie, aku sertain harganya di sini ya. Oke, ini yang 01 ya bestie. Kayak gini warnanya di tangan. Ini warnanya mirip-mirip, lebih dekat ke merah bata. Oke, kita mulai ini dari warna 01 ya. Ini dia tuh kayak ada ngeper loh di gini-gini tuh. Kayak gini nih, aplikatornya kayak gini ya. Ya kokoh aplikatornya. Oh. Oke, ini cantik ya, ini 01. Ini kalau kata aku dia warnanya agak merah bata gitu ya. Merah bata, cakep tuh. Merah ada kecoklatan ini kalau gininya ya. Gimana, kalian suka nggak ini dengan merah batanya? Ini cantik ya. Elegan. Warna yang berkelas. Oke, kita maju ke warna berikutnya ya. Ini 02 bestie. Oke, ini juga cantik. Ini 02 bestie. Kayak gini ya, yang si 02 ini. Ini kalau kata aku kayak merah tapi ada oranye gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini 03 bestie. Ini lebih ke nude ya. Lebih ke oranye muda banget gitu ya, kayak peach. Ini dari tadi kita nemuin baru kali ini yang warnanya nude nomor 03 ya. Ini nude-nya lebih ke peach kalau kata aku tuh, kayak gini. Cantik ya. Buat base ombre ini cakep bestie ya. 03 ingat, 03 ini lebih ke peach oranye yang soft banget ya. Oke, kita lanjut ke warna berikutnya. Ini 04 ya. Wow. Ini kalau kata aku pinknya tua banget gitu. Tuh. Ini kalau kata aku pinknya pink banget gitu ya. Tuh. Pinknya tapi agak keunguan kalau kata aku ya. Ini nomor 4 ini pink kayak ada warna ungu, yang ungu muda banget gitu ya, dicampurin sama pink nomor 4 ini ya. Oke, kita maju ke warna berikutnya. Just dream.
Ini 05 Besti. Cantik ini ya. Dan ini juga cakep Besti. Oke, kita maju ke warna berikutnya. Oke, ini 06. Juga cantik ini. But I don't really miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Ini warna 06. Ini juga cantik ya. Kalau di tangan yang belum ternodai tuh, lihat ini warnanya kayak oranye gitu ya. Oh, kayak oranye warnanya. Cantik ya. Ini dia warna nomor 06. Cantik ini juga. Cocok pokoknya buat ciwi-ciwi yang mau kemana aja. Ke mall, ke undangan, keluar kemanapun. Ini cantik. Nggak terlalu menor ya. Oke Besti, aku mau jelasin sedikit ya, ini dia untuk kenyamanan di kulit bibir, dia agak sedikit menarik gitu ya, dia agak sedikit menarik kulit bibir, terus agak sedikit berat kalau kata aku. Terus dia kalau dibiarin tuh ada kayak gini, ini di kulit aku ya tuh. Pecah gitu. Tapi mungkin kalau pecah gini harus di retouch ya. Kayak gitu. Terus ini mungkin untuk yang belum kering ya, sorry ya. Ini kalau belum kering jangan langsung dipak gitu. Jadi biarin aja mengering gitu. Jadi kalau dibiarin mengering dia nggak akan terlalu pecah ya. Terus ini untuk kenyamanan dipakai, kalau kata aku, ini menurut aku ya, jadi agak sedikit apa sih, untuk kenyamanan dipakainya dengan harga terjangkau, kalau kata aku nggak ada komplain dengan warna-warna yang cantiknya. Cuman untuk kelembaban di bibir ini agak sedikit kering ya kalau kata aku. Kita tes di gelas, ini dia nanti transfer nggak ya, bentar. Oke, aku udah bawa ini ya. Untuk ketahanan dia oke. Nggak langsung transfer. Masih aman ya. Oh. Ada transfer tapi dikit aja, minim transfer. Ini masih aman kalau kata aku segini ya tuh. Ini karena dia di air biasa, nggak tahu kalau misalkan di makanan berminyak ya. Aman ya Best ya. Ada transfer sedikit sih. Tapi kalau kata aku segini masih aman. Ya. Untuk kenyamanan saat dipakai, kalau menurut aku dia biasa aja ya, nggak terlalu yang bikin bibir lembab gitu ya. Dia malah kelihatan kalau kata aku kayak agak menarik gitu. Kayak agak ketarik gitu ya. Tapi kalau menurut aku dengan harga 15.000 sampai 20.000-an gitu ya, karena variatif, kalau misalkan di online kayak di Shopee gitu ya, nggak usah banyak komplain ya. Udah dapet lipen setip aja buat dipakai keluar kayaknya udah oke. Dengan berbagai varian warna ya, ini warnanya cantik-cantik banget tuh. Gila ya, ini warnanya keren ya kalau udah dibiarin ya. Tuh. Warnanya cantik banget semua. Ini yang paling aku suka dari semua warna ya. Ini nomor 3.
Terus nomor ini terakhir yang aku pakai nomor 3, nomor 6. Nomor 3 dan nomor 6 favorit aku ya. Nomor 3 dan nomor 6. Oke, Besti. Sekian dulu review aku kali ini, bukan review ya, pengalaman aku mencoba lip cream dari Bio Aqua. Harganya yang terjangkau 15.000, 20.000. Variatif di online, kalian bisa cek aja yang paling murah yang mana gitu ya. Gak ada komplain kalau menurut aku dari harga. Cuman kalau untuk kenyamanan dia agak sedikit menarik ya. Tapi untuk warna dia sangat variatif, banyak pilihan gitu. Terus untuk skin tone yang agak gelap, kulit wajah dan kulit bibirnya, ini banyak pilihannya ya, cakep-cakep benar gitu. Untuk base ombre, untuk dalaman ombre juga dia pilihannya banyak ya. Jadi kalian tinggal cek aja mana warna favorit kalian. Oke, Besti, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat Besti-Besti di sana. Jangan lupa saksikan terus video-video aku berikutnya ya. See you on the next video, girls. Bye-bye.